Lu ya bang ini jago lo. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Oke, Mabro. Kali ini agak beda nih, Mabro. Gua pakai akun gua yang kecil nih ya. Jadi ini gua enggak pakai akun asli gua dan gua nih niatnya pengen ngeprengin orang-orang publik, Mabro. Ngeprengin orang-orang publik, Mabro. Di World Chat ya, kan orang-orang pasti nggak tahu lah kalau ini akunnya UCDZ mah bro. Nggak seperti konten gue sebelumnya, kalau misalnya ada yang by one masuk room ya kan, pasti ngelihat statistiknya tinggi banget nih, ranknya udah legend berkali-kali sampai 20 kali gitu kan. Nah untuk akun ini gue nggak ketahuan lah mah bro ya. Dan btw untuk kalian nih yang pengen akun ini mah bro, gue jual nih di Instagram @kitajubel.in mah bro. Ini ada DLQ mythic-nya tuh ya, ada AK-117 Dofra. Wah gokil banget sih, cocok banget nih buat player sniper mah bro ya. Ini kalau udah dihitung-hitung nih, misalnya top up ya, misalnya full skin itu dihitung-hitung kayaknya bisa sampai 4 jutaan kayaknya ya, 4-5 jutaan nih akun mah bro menurut gua. Tapi di kita jubel titik ini tuh dijual cuma 1 jutaan aja mah, gokil banget ya, parah kan. Wow. Ya udah Mabro, udah basa-basinya langsung aja Mabro kita gaskan cari mangsa. BTW akun ini masih rank kecil Mabro ya. Jadi enggak bisa kalau misalnya gua matching bareng untuk rank up gitu loh. Jadi kita buat custom room aja ya kan. Terus kita tantang deh public world chat ya. Sini yang jago sniper by one sama gua yang top up 1 juta. That's right. Lah, kok titik-titik gitu tadi chatnya ya? Gea-geaan top up 1 juta, sayur noang ngatin. Brede. Orang ini pada kagak percayaan banget loh. Beneran bang, sumpah sini dah. Ya ilah. Malah disuruh ngangetin sayur ya kan, capek. Ini percobaan kesekian kalinya mah bro. Kita coba. Gas. Apa ini weh? Di invite aku. Wih, gila, jago kali. Bang, yakin anda? Deathmatch. Yakin anda deh. Aduh. Keren juga sih abang ini. Ya abang ini jago loh. Wih akunnya settingannya masih kurang ya. Tar. Settingannya masih kurang bro. Benar. Loh, hilang cuy. Woi, wey. Close, fight harder. Thank you.
aja kok. Akun Smurf nih kayaknya nih. Akun Smurf ini kayaknya. Ocam udah diem anjay, hampirnya gue kehilangan 1 juta ya kan. Hampir gue kehilangan 1 juta. Gue gemeter bro, asli. Lu bikin gue gemeter loh ya. 1 juta itu lumayan loh. GG kan bang. Soalnya tadi gue liat orangnya ketuk kecil ya orangnya. Lumayan bro, skill lumayan, sniper lumayan. Upsi, anda gagal ya. Gue hampir dibantai sumpah. Tapi kalau misalnya gue kalah, gue pasti bakal bayar mah bro. Kayak gue inget dosa lah. Jago ya gue bang. Jago kan gue. Nggak jadi sih jutanya bang. Oke, kita lagi ya. Semua ini menaikkan mental gue cuy, asli. Hehehe. Tapi benar-benar gokil sih. Gue tunggu deh siapa yang masuk. Bro lu udah kalah, no. Jangan coba-coba bro. Mana ya? Belum ada lagi bro. Ada lagi nih. Maywan bang. Halo bang. Iya bang, AWP bang. Main AWP ya? Menang dapat 1 juta bang. Gimana? Menang dapat 1 juta. Gak usah taruhan lah bang. Enggak, itu hadiah. Ya udah, coba aja. Ya udah, yuk. Let's go. Tadi gua agak rip M tuh yang sebelumnya mah bro. Yang sebelumnya gua rip M ya. Benar-benar gua tuh apa ya? Kehidupan gua kalau bikin konten sebelum konten tuh gua enggak latihan ranked. Itu jarang banget ya. Mungkin beberapa kali lah kalau gua lagi sering main. Cuman hari ini konten kali ini gua sebelumnya tuh enggak ada ranked gitu ya. Gua habis pergi ya kan jalan-jalan. Jadi enggak ngerank. Locus number one bro ya. Gue lebih suka Locus dibanding DLQ mah bro asli. Kenapa ya? DLQ kayak kurang gitu loh mid yang mythic. Bukan kurang sih, bagus sebenarnya, bagus. Cuman nggak tau lah. Dia LQ lagi aneh. Tadi aja gue banyak hitmarknya. Sumpah aneh banget aim gue. Sensi gue juga yang sniper masih kurang kencengin ya.
clear banget ya. Bagus memang mitik ini. Kayaknya kelamaan deh, Mabro. Kayaknya kalau udah mentok 15, gua cabut aja. Kalau sudah 15, kan tadi 15 ya. Kalau sudah 15, tandanya menang. Tapi gue masih gak nyangka loh, tadi gue sebau itu mah bro, yang game tadi tuh, gue sebau itu, serius, gak kayak yang barusan ya. Bang, sorry, matchnya kelamaan rondenya bang. Bentar aja gak apa-apa ya. Iya, sip, gak apa-apa, kelamaan kan kontennya mah bro. Yuk gue pengen find chat lagi gitu loh, maksudnya nyari orang di chat lagi mah bro, cuman ya waktunya kayaknya tidak keburu, ntar videonya terlalu lama mah bro ya. Ya udah mah bro, menurut kalian gimana nih? Gokil banget ya. Wah, asli sih mah bro. Itu tadi by one yang paling bikin gemeter selain lawan pro player. gak maksudnya apa ya? Mungkin gue lagi bau aja gitu ya. Dan ini gue udah lama gak pakai DLQ Mythic. Terakhir gue pakai DLQ Mythic itu pas nge-review aja game itu mah bro. Ya. Padahal gue lawan kayak teman gue ya biasa aja gitu, cuman ini wah kok gue aneh ya permainan gue ya, kayak nggak kayak biasanya ya, apa mungkin kurang latihan ya, kurang panas ya kan. Tadi aja itu gue comeback loh mah bro ya. Oke, masih diselamatkan uangku ya kan. Ya udah mah bro ya, makasih banget ya udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya mah bro. Terus siap. Untuk kalian yang pengen beli di top up CP Mabro, langsung aja ke website goodzstore.com atau kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ini Mabro ya. Joki di sana juga bisa Mabro. Atau kalian mau beli akun ini silahkan Mabro ya, langsung aja chat admin kita jubel.in bang, mau beli akun yang ada di YouTube-nya OCDZ bang, gitu ya di situ tuh. Oke. Ya udah Mabro. See you semuanya. Yaudah. Yaudah semuanya. See you next.